bahwa setiap bat atau musibah atau wabak itu adalah ia satu peringatan atau hukuman atau intikam daripada Allah. Cuma satu saja harapan yang tinggal, yaitu kita sama-sama datang kepada Allah dengan merendah diri, mengaku berdosa sambil memohonkan belas kasihannya. Ya Allah, pelihara dan selamatkanlah kami dari wabak yang dahsyat ini. Hanya Engkau jua sebaik-baik pemelihara itu. Kepada Kementerian Hal Ehwal Ugama, pandu dan bimbinglah rakyat untuk berdoa dan berzikir. Sediakan teks doa dan zikir itu untuk kemudahan. Utamakan yang mudah-mudah tetapi warid, supaya senang bagi orang ramai melakukannya. InsyaAllah, melalui usaha yang sangat berkebajikan ini, semoga Allah menerimanya. Bagi mengakhiri perutusan ini, beta dengan rendah hati mengucapkan penghargaan dan terima kasih terutama kepada para petugas kesihatan dan jururawat, para penjawat awam sekaliannya, khasnya askar dan polis yang sama-sama bertungkus lumus menyumbangkan tugas masing-masing tanpa mengira masa. Dan bahkan tidak dilupakan juga semua pihak termasuk para sukarelawan yang turut menyumbangkan khidmat secara langsung maupun tidak langsung bagi menangani wabak COVID-19 ini. Semoga Allah memberkati usaha kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.